Baik, terima kasih rakan setugas kita Intan dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda bersua kita kembali menerusi rampai pagi dari daerah Plaid. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semua ceria dan sihatlah selalu ya. Dan untuk makluman bersama, keadaan cuaca di daerah Plaid pada pagi ini alhamdulillah cukup mengizinkan. Semoga apapun juga perancangan yang Auda rancang ya akan berjalan dengan lancar. Baik, seperti biasa dari daerah Plaid, kami akan mengongsikan beberapa info semasa. Antaranya ialah mengenai penutupan pusat suap Pandu Lalu di Pusat Insani Sri ya. Dan orang ramai di daerah Plaid yang perlu mendapatkan ujian suap RT atau PCR boleh mendapatkannya di Pusat Sari Hospital Sri Sri Berawan, Kuala Plaid, ataupun mana-mana klinik kesihatan swasta yang telah diberikan kelulusan untuk mendapatkan ujian tersebut. Itu dia ada satu info semasa. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk edisi hari ini. Di dalam takwim Hijrah, terdapat salah satu bulan yang sangat mulia dan mempunyai keistimewaannya dari bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimaksudkan ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh keberkatan dan selalu dinanti-nanti oleh para umat Islam di seluruh dunia. Bulan suci Ramadan memiliki banyak keistimewaannya yang salah satu daripadanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda kepada seluruh umat Islam yang memperbanyakkan ibadah di bulan suci ini. Ibadah tersebut juga termasuk dengan bersedekah di bulan Ramadan. Di negara Brunei Darussalam juga tidak terkecuali dalam menyemarakkan bulan Ramadan ini dengan mengadakan pelbagai jenis aktiviti keagamaan yang dianjurkan oleh beberapa pihak dan organisasi tertentu. Salah satu daripadanya ialah mengadakan majlis agih-agihan dan dilaksanakan sewaktu di bulan Ramadan. Tujuan dan matlamatnya dalam majlis pada petang ini adalah untuk majlis di sempena bulan Ramadan untuk mengeratkan sesama ahli ketani menjurus kepada sempena bulan Ramadan yang mulia ini dengan mengadakan agihan sedekah di bulan Ramadan. Satu amalan tradisional orang-orang ketani Brunei yaitu bubur kacang. Itulah salah satu agihan yang akan disedekahkan kepada golongan-golongan yang tertentu dan juga ahli-ahli pengakap bipigil dan juga empat buah masjid yang akan diagihkan pada petang ini. Saranan saya kepada belia-belia pewaris negara, diharap mereka-mereka ini perlu dididik dengan secara bermasyarakat supaya tolong-menolong, bantu-membantu dengan antara satu dengan yang lain, terutama golongan-golongan belia yang berwawasan 2035. Jadi mereka ini perlu dipraktikkan sebagai generasi masa kini dan masa akan datang.
Nadira, semoga tinjauan kita pada kali ini dapat lagi menggerakkan hati kita untuk sentiasa bersedekah walaupun sekecil apapun dari harta kita. Namun, ianya harus diiringi dengan niat yang ikhlas dan sentiasa mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga aktiviti keagamaan seperti bersedekah ini akan terus berkekalan sampai bila-bila demi menyemarakkan lagi di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan.